muda yang kita miliki, khususnya IPM, kader-kader IPM, tidak perlu takut kita bersaing dengan negara lain. Tidak perlu takut kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Misalnya sekarang ini pertarungan di teknologi IT, unicorn, startup kita di ASEAN, di 10 negara ASEAN, ini ada 7 unicorn startup yang besar. Yang itu dimiliki oleh anak-anak muda. 4 di antaranya, 7 ada di 10 negara ASEAN, 4 adalah berasal dari Indonesia. Ada Nadiem Makarim, Gojek, ada Zaki, Bukalapak, dan lain-lainnya. Artinya, anak muda kita nggak kalah. Ini jangan ada yang merasa inferior, merasa kecil hati, enggak. Gojek pun sekarang sudah masuk ke negara lain, sudah masuk ke Vietnam, ini sebentar lagi masuk ke Singapura, itu masih muda sekali, Nadiem Makarim itu. Inilah masa depan, saudara-saudara semuanya, yang hitungannya McKinsey Global Institute, di 2045 Indonesia akan menjadi empat besar negara terkuat ekonominya. Itu masa saat saudara-saudara nanti sudah menjadi orang semuanya. Berarti 2045 umur berapa? 40-an pas itu, pas ada yang jadi menteri, yang ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi presiden. Demikian rangkaian acara pembukaan Muktamar ke-21 Ikatan Pelajar Muhammadiyah.